sekarang gue pengen nge-review perbandingan pai susu. Pai susu dia. Dipotong lagi. Hop. Dia lebih cekung ke belakang ya. Ke bawah maksudnya nih. Tapi pai susunya lebih mengkilap nih di dalamnya nih. Nah, pai susu JK ini dia tuh lebih gede teksturnya. Beb, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Wow, udah gak terasa ya, udah pengen tahun baru. Pada pengen kemana nih? Ini harganya Rp26.500. Pai susu Sinta harganya Rp20.500. Yang pai susu JK Rp21.500. Kenapa ya ada 500-nya di belakangnya semuanya? Nah, lalu expirednya kalau yang Dian ini 13 Desember, pai susu Sinta expirednya
dia lebih cekung.